terkait penanganan pelanggaran ya, khususnya pada saat ini penanganan pelanggaran money politik di masa tenang, itu kita mengikut kepada ketentuan perundang-undangan. Kita kemudian ada hukum acaranya yaitu Perbawaslu nomor 7 tahun 2018. Terkait apakah hal tersebut memenuhi unsur atau tidak, ya tentu kita dalami ya, kita melakukan klarifikasi berdasarkan fakta-fakta yang kita dapatkan, dan itu disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentu berdasarkan fakta-fakta dan aturan hukum itu menjadi dasar kita untuk menyimpulkan apakah itu termasuk apa unsur pelanggaran pidana atau tidak. Soal tadi kan ada disampaikan. Ya, kami terbuka jika masyarakat mau menyampaikan aspirasi, dan termasuk memantau terus proses penanganan pelanggaran money politik masa tenang ini. Ya, kami silakan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Yang jelas kami dalam melakukan penanganan merujuk kepada ketentuan hukum dan fakta-fakta di lapangan yang kami dapatkan.